Kelinci doang. Coba ngasih pengen tuh. Tadi di gudang, bau tanah ya kalau bersih. Kalau bersih. Ayo. Eh, kakek itu. Kakek. Mobil siap mobil. Tapi udah ini udah dibawa mau dibawa ke rumah sakit sih. Tapi paping masih ini. Bisa dijelaskan mengenai kronologis tadinya tertimbun kerja ya bang? Jadi kronologisnya tadi mungkin ada sekitar setengah jam ya, setengah jaman ada dari atas itu turun ya, turun pas para pekerja itu di bawah. Dan cuma satu itu yang tertimbun, tapi tidak masalah, tidak apa-apa, tidak ada korban jiwa atau apa. Sekarang lagi di rumah sakit sih. Siap bang. Untuk kerja sendiri tadi itu sedang dalam posisi apa bang? Jadi posisi itu baru mau bekerja itu ya, bekerja itu ya. Turun dari sana, dari urutan sana turun. Tapi ada sekitar 5 orang, cuma yang satu sih yang ke ini ya, ke tapi tidak masalah langsung ditarik, jadi tidak ada korban jiwa sama sekali di sini ya, jadi aman. Si pekerja itu tertimbun di bagian apanya bang? Di kaki, kaki. Kakinya aja, ya? Kaki aja. Kaki sampai perut mungkin ya? Kaki ya, kaki sampai perut. Tapi kita dari tim kita juga sigap langsung ditarik, jadi jadi tidak ada masalah ya, tidak ada problem di sini. Itu sedang mengerjakan apa sih bang? Ini kita lagi ngerjain buat di sini, buat ditutup ya, di ini lihat beton, di beton ini ya, jadi kita bukan buat apa-apa nih, punya pribadi, cuma biar rapi aja, biar rapi. Siap. Kalau untuk sekarang yang sip kerja itu lagi di mana bang? Bukan lagi. Lagi sedang di rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit. Langsung kita sigap. Perawatan ya. Perawatan. Siapa sih bang? Itu korbannya? Korbannya itu karyawan si, tapi saya belum tahu sih namanya sih ya. Namanya bukan, nanti kita cek namanya. Wah ini bang, nama abang? Saya dengan Beta. Beta ya. Penanggung jawab untuk iya,